Sebuah pasangan bakal calon independen Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana mendatangi rumah mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Keduanya datang untuk meminta masukan dalam memimpin Jakarta. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, langsung disambut oleh mantan gubernur Jakarta Sutioso atau yang biasa dikenal Bang Yos. Bang Yos langsung mengajak keduanya berkeliling museum yang terletak di rumahnya di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan keduanya ke rumah Bang Yos untuk berbagi pengalaman memimpin kota Jakarta. Memang setiap daerah, tingkat provinsi tentunya, mempunyai spesifik masing-masing gitu. Sehingga memerlukan cara gaya kepemimpinan yang juga lain gitu kan. Dan pengalaman itu tentu saja sudah saya sampaikan ke beliau berdua. Selain belanja masalah Jakarta ke Bang Yos, kedua pasangan ini akan menemui mantan pemimpin Jakarta lainnya seperti Anies Baswedan dan Ahok. Tentunya siapapun yang pernah ada untuk kami menggali atau meminta masukan dan dari pengalaman-pengalaman beliau, kami sangat ingin untuk bertemu dengan siapa saja. Dalam pertemuan ini, Bang Yos juga tekankan pentingnya melanjutkan program yang sudah ada. Meski program baru tetap dibutuhkan, namun sejumlah program tetap harus dilanjutkan, baik di bidang transportasi umum maupun banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.